Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat toge ikan asin. Di sini sudah saya siapkan togenya yang masih segar. Dan ada beberapa buah ikan asin. Ikan asinnya tadi sudah saya rendam menggunakan air panas. Rendam beberapa menit saja, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama dia bisa hancur. Setelah ikan asin tadi direndam beberapa menit, sekitar 2 atau 3 menit, dibilas dengan air dingin, dibersihkan lagi. Lalu nanti akan kita potong-potong sambil dibuang durinya. Setelah dipotong-potong, nanti akan kita goreng. Dan sebagai bumbunya ada bawang merah, ada bawang putih, ada cabai merah, ada cabai rawit hijau, dan juga ada kemiri. Dan tidak lupa juga ada kaldu bubuk secukupnya dan gula pasir secukupnya. Di sini bumbunya bawang merah, bawang putih, nanti akan saya haluskan bersama kemirinya. Tapi cabai merah dan cabai rawit hijaunya nanti akan saya iris tipis-tipis saja biar ada warna hijau dan warna merah dari cabainya. Terserah sih sesuai selera ya, kalau misalnya ibu-ibu di rumah sukanya yang lebih simpel diiris-iris semua juga tidak apa-apa, lebih gampang, nggak ribet. Mau diiris-iris semua juga nggak apa-apa, atau mau yang enak juga mau diulek sampai halus juga tidak apa-apa. Oh ya, satu lagi, kalau ikan asin bebas, terserah mau ikan asin apa aja juga bisa, yang penting enak, bisa untuk campuran togenya. Kalau saya pakai ikan asin ini aja. Selanjutnya akan kita goreng ikan asin. Di sini udah saya siapkan teflon untuk menggoreng. Tunggu sampai agak panas, baru akan kita masukkan ikan asinnya. Setelah minyak panas, kita masukkan ikan asin, nanti akan goreng sampai agak kering. Setelah itu akan kita angkat. Setelah tadi ikan asin sudah matang dan kita siapkan wajan untuk menggoreng bumbunya. Setelah itu kita kasih minyak, kita tunggu sampai agak sedikit panas dan akan kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri. Kita masukkan bumbunya. Usahakan tapi jangan terlalu besar. Setelah itu masukkan irisan cabai merah dan cabai hijaunya tadi. Setelah itu kita masukkan ikan asin yang sudah digoreng. Terserah ya, mau ikan asin yang mau dipotong-potong atau mau disuir-suir juga tidak apa-apa. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan togenya. Aduk sekali. Jangan lupa nanti dikasih air secukupnya, jangan terlalu banyak. Lalu akan kita masukkan ada gula, ada kaldu bubuk secukupnya. Setelah dikasih air, setelah tadi dimasukkan gula pasir dan kaldu bubuk secukupnya, kita akan cicipi. Kalau misalnya kurang asin, kita kasih garam sedikit. Tapi kalau udah dari kaldu bubuk tadi sudah ada rasa asin dan gurih, dan ditambah lagi ikan asinnya juga ini udah asin, jadi jangan terlalu banyak garam kalau mau ditambahin. Setelah sayurnya matang, nanti akan kita tiriskan. Setelah toge ikan asinnya, kita angkat dan tiriskan, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah toge ikan asin.